Baik, soal kali ini berbicara tentang kemampatan. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa volume awal? Soalnya seperti ini. Berapa volume awal air jika diketahui menggunakan elastisitas 1K sebesar 2 oleh 10 pangkat, pangkat 9 Newton per meter kuadrat jika diberikan perubahan tekanan sebesar 10 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi ini tekanan yang diberikan. Dan perubahan volume sebesar 0,0003 meter pangkat 3. Jadi langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah K sebesar ini, 2,1 atau 2,10 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Selanjutnya diketahui juga adalah perubahan tekanan di sini dibilang, yaitu dV. D-nya kecil, yaitu sebesar ini, 10 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah perubahan volumenya diketahui pada soal sebesar ini, 0,0003 meter pangkat 3. Nah, selanjutnya ditanya adalah, pada soal yang ditanya adalah berapa volume awal, berarti ditanya adalah V, ya kan? Nah, kita akan selesaikan soal ini. Rumus awal atau persamaan awal untuk mencari ini adalah kita ambil dari sini, dV per dV atau ini volume bagi V awal. Nah, ini adalah persamaan awal. Kita ingin mencari V, maka kita ubah dulu persamaan ini menjadi seperti ini. Ini kita pindahkan ke sini melalui sama dengan, maka posisinya akan di atas. Nah, ini dV tetap K, tadi posisinya sini, kalau dia pindah maka dia akan jadi pembagi, ya kan? Selanjutnya saya membuat biar mudah dipahami, orang beda-beda caranya ya, tapi saya sini menggunakan saya hanya membalik persamaan ini, persamaan dibalik ya, tiap orang berbeda-beda cara menggunakan persamaan. Jadi sini saya membalik persamaannya sehingga persamaannya menjadi seperti ini, oke, karena betul-betul hanya dibalik ya, ini K menjadi dP. Nah, selanjutnya dari persamaan ini tadi kita bisa lagi menyederhanakan V menjadi ini, masih tetap karena tidak berubah posisinya, yang berubah adalah ini tadi awalnya pembagi di sini, kalau dia pindah melalui sama dengan maka dia akan jadi pengali di sini. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk mencari volume awal, kita akan letakkan di sini di bawah. Nah, kita akan menginput parameter sudah diketahui, yaitu dimulai dari sini dulu ya. Yang pertama adalah ini. Selanjutnya dP-nya diketahui sebesar ini, 10 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah kita masukkan dV atau perubahan volumenya sebesar ini. Nah, ini kalau dicari menggunakan kalkulator maka kita akan memperoleh hasil sebesar volume awalnya sebesar 0,63 meter pangkat 3. Satunya meter pangkat 3, kenapa? Karena ini habis ya. Oke, jadi sekian penyelesaian soal ini. Ya, jangan lupa tonton video yang lainnya supaya kalian lebih paham tentang hidrolika 1. Terima kasih.